Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Dia lebih memikirkan pasal. Tular di media sosial berkenaan satu video seorang pensyarah memarahi seorang pelajarnya menerusi kelas online sehingga membuatkan ramai yang bengang. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Mana tidaknya ketika salah seorang pelajarnya menjawab soalan yang dikemukakan, secara tiba-tiba dia bertanya perihal peranti yang digunakan. Dengan jujur, pelajar lelaki itu menjawab dia menggunakan telefon bimbit dan tidak mempunyai komputer. Hal tersebut membuatkan pensyarah wanita terbabit, mulai meradang dan menyentuh isu-isu sensitif, terutamanya melibatkan golongan B40. Cakap dengan tunggul. Berapa jawapannya? Negatif? 0.77. Kau pakai apa? Kau pakai phone eh? Ah, ya bos. Mana kau punya komputer? Ah, saya tak ada komputer bos. Kau tinggal kat mana? Seremban. Kau tinggal kat Seremban. Bapa kau kerja apa? Tak kerja bos. Mak kau kerja apa? Dah tak ada bos. Mak kau dah tak ada. Bapa kau tak ada kerja. Ya bos. Kau tak ada adik-beradik? Ada bos. Kau cakap dengan kakak kau, kalau dia ada gelang emas, pergi jual kat gelang emas, pergi beli komputer. Aku cakap dengan kamu, kalau kau ada kakak ada jual ada gelang emas, pergi jualkan gelang emas, beli komputer. Patut tu kau tak boleh belajar dengan baik disebabkan kerana kau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar kau Excel. Pasal itu kau akan menjadi dropout student. Semester 5 kau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lain je pakaian. The most important, the computer is very very important for me. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40 ya. Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Okey kelas, kau tutup kamera kau tu. Aku tak nak tengok lagi dah. Okey, kelas.